Sali. Ibu bisa minta tolong, nak? Rasanya ibu terlalu malu untuk bertemu Pak Ustadz dan warga kampung. Tolong sampaikan permintaan maaf Vito pada Pak Ustadz, juga warga kampung. Hanya kepadamulah hambamu memohon, ya Rob. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da adzaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Vito. Stop. Astagfirullahaladzim. Badannya sudah mulai dingin. Dan denyut nadinya sudah mulai melemah. Ane minta tolong sama ibu, sama bapak. Ya Ustaz. Bantu Ane berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ustaz. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bapak dan Ibu sudah memaafkanmu, nak. Kamu bisa pergi, sayang. Astagfirullahaladzim. Kamu bisa pergi, nak. Vito? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Ustaz? Astagfirullahaladzim. 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 Fito. Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Akbar. Kenapa bisa begini? Apa karena murka Allah kepada Fito? Sehingga Allah menghinakan Fito seperti ini, Pak Ustaz. Fito. Istighfar, Pak Miftah. Astagfirullahaladzim. Allah enggak zalim. Mungkin karena meja besi ini sudah rapuh dan berkarat. Makanya jadi seperti ini. Itu. Itu. Mari Pak Ustaz, bantu saya untuk angkat jenazah. Mari dan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hei, Pak, harus, Pak. Pak. Mas! Fito! Ya Allah! Ya Allah! Mas, kenapa ayo dibantu, ayo dibantu, dibantu. Sudah cukup, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar ya, Pak. Ya Allah. Kami sudah melihat kebesaran-Mu, ya Allah. Cukupkan siksa-Mu pada Fito, ya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemakaman almarhum berjalan dengan lancar. Amin. Kita doakan semoga arwah almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahummarham hurbatahu wa afil wahdatahu. Amin. Wa anis ahsatahu. Amin. Wa amin ra'atahu. Amin. Wa askin ilaihi min rahmatik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina ikut balapan liar ya? Iya. Hah? Wow, kalian jangan macam-macam ya. Kalau sampai celaka gimana? Kalau sampai nabrak orang gimana? Hah? Mau kalian tanggung jawab? Tahu. Apa saya nonton, Teh? Jangan suka pada sok kaya. Tuh. Balapan. Enggak lihat orang paling cantik di kampungku celakaan gara-gara ini. Eh, mending kalau motor lu sehat. Nah, motor lu bengek begini pakai balapan. Enggak boleh begitu. Lu ingat mak lu nungguin di rumah. Nah, itu juga orang tua udah dituntut, masih aja mau balapan. Eh, lagian udah banyak contohnya. Ikut balapan, untung kagak, rugi diri sendiri, sampai nyawa ngilang. Oh, udah nggak usah banyak gaya, nggak usah macam-macam. Udah, ngoceng aja. Balapan sama saya aja, Bang. Masih mau ngajak balapan lagi. Eh, siapa yang ngomong lagi? Woi, Bang! Balapan sama saya aja, Bang. Lu ngomong, Wis? Kagak. Bang Raus. Lakang. Allah, Bang Raus. Dia bilang, Wil.
Pantesan ngomongnya aneh. Ya, tadi ngarang kan nyuruh. Iya, lagi pada mau ngegas. Dam, minum dulu. Terima kasih, Ma. Iya. Hah, Dam. Untung aja Mama tuh cuma lecet-lecet. Jadi cepet sembuhnya. Tapi kasihan juga ya. Kok Vito meninggal ya akhirnya? Itu namanya takdir dari Allah SWT, Ma. Dam, dengar-dengar katanya waktu pemakamannya Vito ada kejadian aneh ya? Emang itu diazab sama Allah? Kejadian aneh sih memang ada, Ma. Tapi kalau untuk urusan azab atau enggak ada yang pernah mengetahui. Cuma Allah SWT yang mengetahui. Iya juga ya. Dam, ngomong-ngomong kok Kanyo udah lama gak ke rumah? Emang kalian baik-baik aja kan? Baik-baik aja kok, Ma. Kanya itu sekarang lagi sibuk di kantor. Karena kemarin itu kan setiap hari ngurusin jenazah nemenin Nadam. Sini, Dam. Duduk dulu. Mama mau ngomong. Serius. Ada apa, Ma? Kamu tuh sama Kanya serius nggak sebenarnya? Serius, Ma? Ya udah, kalau serius. Cepetan nikah. Kasian loh Kanya. Nungguin kamu aja. Ma. Adam juga maunya begitu, Ma. Alhamdulillah sekarang Sista udah nikah. Cuma masih ada satu lagi. Apa? Wasiat almarhum Papa. Jodoh buat Mama. Merasa dimanja, merasa jago, ha? Sok ganteng. Hah? Astagfirullah. Pernah tuh udah masuk nih. Udah. Puas kamu? Puas kamu? Hah? Belum pergi juga. Nania, bangun sayang. Nania. Jangan tinggalin ibu sama Bapak. Bangun. Arwah anak kalianlah yang akan membuat dagangan kalian menjadi laris. Kabar ya, Mas? Mana, Mbak? Laris dari Mbak Urip benar-benar berhasil. Semua orang pesennya pada banyak-banyak banget. Kalau kayak gini terus, kita bisa kaya mendadak. Bapak Ibu gak pernah sayang sama Nania. Nania rela datang untuk bantu Bapak sama Ibu. Tapi malam ini Bapak sama Ibu ninggalin Nania lagi. Bapak sama Ibu harus temenin Nania. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas.